Oke, baik. Ini adalah tutorial cara penguploadan dana bos BABU. Yang pertama adalah kita masuk ke menu Chrome atau pakai Google juga bisa. Nah, ini adalah sudah masuk karena saya kemarin sudah masuk ke bos Kemenag. Situsnya adalah bos.kemenag.go.id. karena kemarin sudah saya bisa masuk, udah kelihatan ya, tinggal klik dan login bos Kemenag. Ini sudah ada NSA saya, kita masuk saja. Oke, kemarin sudah kita lalui pencairan dana bos ya, kemarin sudah. Ini adalah menu-menu saat pencairan dana bos. Sekarang kita lanjut ke laporan pertanggungjawaban. Sudah terlalu saya tulis, coba tulis contoh 100 juta 100 ribu ya, 100 juta 100 ribu. Oke, sekarang dana tersisa itu 0. Kemudian kita masuki laporan neraca. Oke, kita lanjut laporan neraca ya. Nah, kita cari filenya dulu. Saya sudah tempatkan di bos 2020 ya, neraca sana. Saya sudah masuki, kemudian bukti belanja satu, sudah kurang dari 2 MB ya, 1,67. karena tidak ada pengembalian dana. Nah, saya kemudian simpan jumlah neraca. Anda akan menginginkan laporan sebagai berikut, silahkan periksa kembali. Tinggal klik kirim ya. Kita tunggu sampai 100%. Ini adalah laporan pertanggungjawaban dana bos BABU. Tutup. Sudah. Baik, ini adalah sudah berhasil ya, tanda sudah berhasil atau sudah selesai pelaporan dari tahap melengkapi persyaratan, mengajukan verifikasi, proses pencairan, menunggu laporan atau laporan SPJ, kemudian sampai selesai. Ini adalah penampakannya ya, ini adalah rupa. Baik, sampai di sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.